3,180 helai pakaian tiruan berjenama yang dianggarkan bernilai RM95,400 dirampas penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HE Paperless. Operasi yang dijalankan semalam di sebuah lot premis di Taman Enyum Arau itu dipercayai dijadikan pusat pengumpulan, pembukusan dan pengedaran barangan yang disyaki menggunakan cap dagangan palsu. Pengarahnya Nur Razah Jaapa berkata, tiga wanita tempatan dipercayai bekerja di premis termasuk pemilik premis. Seorang wanita berusia 20-an ditahan bagi mendapatkan keterangan sebelum dibebaskan. Beliau menjelaskan kesemua barangan yang dirampas adalah untuk jualan secara dalam talian ke seluruh negara. Perniagaan itu dipercayai telah beroperasi hampir setahun lalu mendapat bekalan pakaian berkenaan dari Vietnam. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019, iaitu mempunyai dalam milikan bagi maksud perdagangan barang-barang yang suatu cap dagangan berdaftar dipakaikan dengan salah.